Alhamdulillah, kita sudah membaca dan saudara sudah mendengar surah Ar-Rahman. Ini hadiah dari Allah lewat lisan saya. Mohon maaf kalau tajwid dan apanya kurang. Saudara terus belajar melengkapi lagi. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana syaratnya pekerjaan itu dianggap sebagai ibadah. Waja'alna an-nahara ma'asha. Ini surah An-Naba ayat 11. Adanya siang sebagaimana malam adalah Allah yang menjadikan. Di siang pun kita harus mengingat Allah, ibadah kepadanya. Saya bilang tadi di awal pemirsa bahwa durasi pekerjaan itu, durasi ibadah yang namanya pekerjaan itu mengalahkan durasi ibadah sholat. Ya? Tapi kapan kemudian pekerjaan itu betul-betul dianggap ibadah seperti saudara sering bilang, oh saya mau kerja, saya ibadah. Satu, saya bilang tadi udah dibahas di segmen awal, bila mana saudara ya kerjanya itu adalah halal. Yang kedua, saudara perhatikan yang wajib. Saudara bilang saudara kerjanya adalah ibadah, tapi sholat lohor enggak. Ya, bukan cuma berantakan, tidak ada wajibnya. Ini jadi masalah buat saudara. Anda penipu, Anda pembohong. Allah lah yang menjadikan Anda bisa kerja, karena Allah menciptakan siang. Betapa besar kontribusi Allah Subhanahu wa taala buat saudara semua. Tapi saudara lupa, lalai. Sedangkan saudara bilang saudara itu kerja adalah ibadah, tapi salat lohornya 14.30. Ini bullshit nih kalau kata orang sono mah. Bohong banget gitu. Saudara salat asarnya nunggu counter tutup. Teller tutup. Toko tutup, warung tutup, baru saudara salat asar. Kira-kira 17.15. Ini bohong nih. Anda gak kenal sama siapa bos Anda. Anda pikir Anda kerja sama manusia. Bukan. Anda kerja sama Allah. Syukur-syukur bila mana yang sunnahnya juga hidup. Nyampe kantor, saudara sholat duha 2 rakaat. Makasih ya Allah, saya udah dikasih kerjaan. Saya berdoa untuk saya. Dan berdoa juga untuk teman-teman sekantor. Allahu Akbar. Halal, yang wajibnya tegak, yang sunnahnya hidup, barulah kemudian kita bisa dikatakan kerja itu adalah ibadah. Hari ini kita tidak ada doa karena waktunya terbatas. Ya, yang terakhir adalah bila mana hasilnya ada bagian untuk Allah. Gitu. Maksudnya adalah sedekah. Insyaallah deh. Kita akan teruskan pembahasan yang bab sedekahnya ini setiap-tiapnya Jumat di Wisata Tian TV. Mudah-mudahan saudara terus mengikuti ya, nyantren kalau bahasa saya bersama Yusuf Mansur setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sampai jam 5.30. Doain saya supaya tetap sehat, doain Antep ya, dia tetap jaya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat slot yang bagus nih, jangan disia-siain. Ngajinya yang benar, jangan tersenen ngaji Selasa kagak. Ya, Anda belagu banget nih. Set mana? Enggak ada nih tayangannya Wisata TNTP. Ya iya, ente ngeliatnya Sabtu Minggu. Minggu mau gue libur. Senin sampai Jumat kita ngajinya. Yuk, mudah-mudahan kita dibersihkan senantiasa hati oleh Allah dengan beristighfar, ditinggikan derajat kita dengan mengajarkan amal-amalan yang sunnah. Saya Yusuf Mansur. Jangan lupa Twitter kita di @Yusuf_Mansur. Ya, tidak pakai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.